Jamira, happy birthday, yaumul milad, barakallahu fi umrik, buat Bu Jamira, berkah selalu, banyak rezekinya, sehat, pokoknya doa terbaik buat Bu Jamira. Ya. Betul, aku juga tadi baru tahu pas nyampe ada Bambu sama anak-anak sama suami juga Mas Fadel kan. Suaminya Bambu sendiri. Ya udah biasa seperti biasa seperti yang teman-teman lihat tadi kan. Aku sawaran apa aku kasih, pokoknya apapun buat aku itu semuanya kebahagiaan. Direncanakan enggak sih apalagi tadi sama kali. Enggak, karena aku taunya pas nyampe baru tahu. Ada, oh ya udah alhamdulillah benar. Sekarang silaturahmi ketemu. Selalu ketemu di pas acara. Ketemunya pas acara. Karena kan kalau sengaja ketemu waktu aku enggak ada, kalau pas waktu adanya anak aku ada, waktu aku yang ada. Jadi alhamdulillah dimanfaatkan sebaik mungkin pas ketemu di sini. Ada rasa kamu enggak sih? Enggak, karena buat saya Mas Fadel juga baik. Mas Fadel juga mempersilahkan aku untuk ketemu, untuk ngobrolin apa. Bahkan itu juga aku ajak Jobet, Mas Fadel, Damus, anak-anak semuanya. Pokoknya temanya berbahagia kekeluargaan bersama. Jadi aku masih ngirim nafkah lagi ke Mbak Mo. Alhamdulillah, biar sedikit, lumayan buat beli gula kopi ada. Betul, makanya tadi sama aku nih gemek-gemek gitu kan. Jadi tadi sampai selesai ditungguin. Maka tadi pas dapat apa ada dia aku masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya, terutama sama ibunya. Dan semoga membanggakan apa yang tidak baik dari bapaknya jangan dituruti, apa yang baik silakan dia. Masih komunikasi berapa kali semua? Baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada. Pokoknya udah lewat masa-masa seperti itu. Sekarang udah masanya berbaik silaturahmi. Semuanya tentang anak. Itu aja. Ini melihat nih anak melihat perkembangan ayahnya berjalan. Satu. Anak bengong sama ketawa dia ngelihatnya. Karena ini bapak gue begini kali ya. Jadi bagus, kira-kira bagus tiru. Tapi kalau kira-kira kurang bagus, jangan ditiru. Yang penting papanya kerjanya seperti itu. Tapi pengen nggak sendiri ada generasi penerus si ayahnya jadi generasi. Harus lebih baik kalau mau jadi generasi penerus harus lebih baik dari papanya, lebih hebat, lebih semuanya. Tapi kalau dengar si adik, aku nggak tahu, nggak pernah nanya dan nggak pernah maksa, biarin aja apa yang dia suka dia jalani, apa yang dia mau dia jalani. Berkaca nggak sih kalau kebanyakan karena dia enggak waktu kecil soalnya aku enggak pemalu, malu-maluin. Makanya sampai gede ini begini. Kalau yang tadi itu jauh ya. Tadi itu kalem apa tapi bagus. Semoga banyak apa yang sebenarnya aku bilang apa yang bagus dari aku boleh diambil. Apa yang enggak bagus jangan diambil. Ini ada obrolan juga enggak sih sama Kadel sama Mbak Musudi tadi itu? Enggak ada karena lagi berisik kan rame. Juga aku ajak joget aja seru-seru aja. Gitu aja kalau aku yang penting serunya aja. Jadi sayang kemarin sempat ketemu Pak Anies nih, apa istilahnya ada pilihan. No comment sebenarnya. Buat anak-anak, buat Bamus, buat Mas Fadel, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, doa terbaik buat Farhan, semoga menjadi anak yang soleh dan yang penting harus menghormati orang tua, terutama nomor satu ibu. Anak laki-laki wajib kepada ibunya. Oke, ini sudah lihat ya. Assalamualaikum, sayang.